Hira. Mungkin kita harus kembali ke Gua Hira Sukma, bersemedi dalam hening yang bening, kelubuk diri, mencari segumpal darah dari karam yang tenggelam, menyepi dalam senyap untuk pergi, menemui dan membangunkan diri yang berselimut tidur dengan mimpi yang tidak lelap, menunggu kembali malaikat turun mengabarkan dan mengajarkan membaca. Karena kita kehilangan huruf sambung dan kata kerja, kita selalu diganggu kata sifat dan kata ganti orang ketiga. Kita menyusun risalah yang tak terlampir menjadi kitab. Kita alpa membaca tanda. Kita meninggalkan marka dan berjalan belok kanan dan kiri, sementara dalam doa minta jalan lurus. Hira dalam jiwa tanpa lentera, kita disamarkan purnama, dan bayang-bayang yang tidak setia meninggalkan dalam gelap dikala gelita. Kita kehilangan saf-saf tempat berbaris. Kita menciptakan kiblat sendiri dan menuding imam tak fasih, sementara kita mengamini syahwat dan kecamuk dunia. Hira yang tersembunyi di dalam sukma mengetuk-ngetuk dinding pintu hati. Kita pandai untuk abai. Sampai ketakutan dan kelaparan tiba, kita baru merasa gamang. Rona memenjarakan, tak ada sipir, tapi kita diintai dan tersingkir. Dirajam waktu menemu jalan buntu, menghitung-hitung hari, sampai kapan dan apabila diam di kemah-kemah yang kita sebut rumah. Kita dijeruji bosan dan resah, lalu menggapai-gapai teman-teman. Wahai kesepian yang purna, memasung kita pada sunyi, sempurna sunyi. Bagai hira yang memanggil-manggil, kita jauh berlari menghindar dan menggigil. Namun, kembali pada pesona, masuk ke gua pertapaan. Iqra. Terima kasih.